Ditres Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti berupa 2 kg sabu senilai 2,6 miliar rupiah sebagai komitmen pemberantasan peredaran narkoba di daerah Jambi. Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Jambi AKBP Andi M. Ihsan di Jambi Selasa mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini disita dari dua tersangka pelaku berinisial IN dan IMS yang ditangkap pada September 2024. Proses pemusnahan sabu dilakukan dengan melarutkannya dengan air dan dicampur pembersih lantai. Dari pemusnahan sabu ini, polisi mampu menyelamatkan 10.024 jiwa. Selain itu, negara juga dapat menghemat anggaran mencapai 45 miliar rupiah untuk rehabilitasi pengguna sabu. Kedua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk LP ini ada satu LP, kemudian ada dua orang tersangka, kemudian barang bukti yang akan dimusnahkan kurang lebih 2 kg sabu. 2 kg sabu, adapun identitas dari pelaku yaitu inisial IN, tempat tanggal lahir Ranto Bayur 14 Mei 1972, pekerjaan tani, alamat sudah di KTP Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua inisial MS, tempat tanggal lahir Tempirai 11 September 1965, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, alamat sesuai KTP Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sabu ini berhasil diserahkan kepada yang bersangkutan, maka untuk 2 kg ini dijanjikan 40 juta rupiah. Maka jumlah keseluruhan dari barang ini adalah 2.606.321.800 rupiah. Ini nilai dengan harga ekonomis kalau apabila 1 gram. Kemudian sebelumnya pada 10 September 2024 tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket narkotika jenis sabu yang akan melintasi wilayah Jambi. Pada Kamis 12 September sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal Subdit 1 menghentikan satu unit bus yang mencurigakan dari Pekanbaru tujuan Palembang yang sedang melintas di jalan lintas Merlung, Tanjung Jabung Barat. Kemudian, tim Opsnal Subdit 1 mencurigai tas ransel warna putih hitam milik salah satu penumpang bus tersebut yang mengaku bernama IN yang berada di bawah kursi. Polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap tas tersebut dan di dalam tas ransel tersebut tim Opsnal Subdit 1 menemukan 2 bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 bungkus plastik teh Cina berisi sabu. IN mengaku bahwa dirinya menjemput narkotika jenis sabu tersebut di kota Pekanbaru Riau atas perintah dari seorang laki-laki yang dikenal IN atas nama MS. IN mengaku mendapatkan upah 20 juta rupiah untuk mengantarkan sabu ke MS di Sumatera Selatan. Setelah pengembangan terhadap MS yang diduga berada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, polisi menangkap MS di dalam mobil miliknya saat akan menjemput IN.